Dan masih soal penyanyi juga nih, lagu recycle dari para penyanyi lawas rupanya masih diminati oleh para penikmat musik Indonesia. Karena itulah IDP dalam waktu dekat berencana untuk meluncurkan album recycle terbarunya. Dan siapakah penyanyi yang akan ia bawakan lagunya kali ini? Tren mendaur ulang lagu-lagu saat ini sedang banyak diminati penyanyi tanah air. Contohnya saja seperti Tulus yang merecycle lagu Jikustik berjudul 1000 Tahun Lamanya, single hits Kasih Putih karya Glenn Fredly yang juga didaur ulang oleh penyanyi jazz Andin. Dan kini penyanyi asal Bogor Indah Dewi Pertiwi yang juga meramaikan dunia musik tanah air dengan merecycle lagu-lagu lama milik Ahmad Dhani, Piu dan Charlie Van Houten. Iya, aku udah project sama Mas Dhani, album ketiga untuk Januari, ada sama Mas Dhani, Mas Piu, sama Mas Ion Kustus. Ada 10 lagu, ada lagu Charlie juga, lagu Charlie. 4 lagu baru, 6 lagu lama. Jadi aku juga di sini ngambil lagu-lagunya yang memang udah hits di zamannya, kayak lagu Kangen, lagu Risalah Hati, Semua Tak Sama, Kasih Tak Sampai, Bunga di Tepi Jalan, Hidup Yang Sepi. Jadi semua apa ya, setiap tahun kan kayak Kuspus tahun 70-an, terus ada yang tahun 90-an gitu. Lagu dari pencipta lagu yang memang luar biasa, lagunya bagus-bagus. Om Ion Kuspus juga bagus banget lagunya kan. Karena di sini juga aku ada recycle beberapa lagu, 6 lagu. Album aku kan nama judulnya kan Dejavu. Dejavu itu kan kayak kita kayak pernah merasakan sesuatu gitu loh. Nah, kenapa aku pilih Dejavu? Karena ini kan lagu recycle, beberapa lagu aku recycle. Jadi kayak orang tuh pernah nostalgia, kayak aku pernah denger lagu ini deh gitu. Well, kapan ya kira-kira penyanyi yang akrab disapa IDP ini melaunching album terbarunya ke pasaran? Insya Allah launching. Ini juga kita lagi persiapin untuk launchingnya untuk nanti Januari. Karena untuk album udah selesai, udah 100%, udah lagi cetak semuanya. Kemarin juga dicetak udah hampir 100 ribu cetak. Terus sekarang kita lebih fokus untuk launchingnya. Karena launchingnya juga nanti aku akan, untuk launchingnya nanti performance aku akan ada Mas Dhani juga. Dapat terwujud dalam satu ikatan cinta tak semudah.